kalau mereka masih lagi mahu kekal dalam UMNO, bukan ini tindakan yang sepatutnya. Sekiranya mereka mahu kekal dalam UMNO, mereka mesti perlu jujur kepada diri sendiri dan UMNO. Ini yang saya sebutkan, yang saya masukkan dengan the act of political hypocrisy. Ya? Kenapa perlu hipokrit hari ini? Ya? Kalau benar-benar dah tidak mahu UMNO itu, maka buatlah tindakan sepatutnya. Ya? Dan hari ini apa yang mereka buat itu sudah dengan jelas melanggar disiplin. Right? Jadi sudah tentulah bagaimana pula hak-hak kita sebagai ahli UMNO. Sebab itu Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri tadi dalam ucapan dengan jelas, dengan terang mengatakan jangan cabar ahli UMNO. Hari ini nak menukar satu-satu pemimpin dan kerajaan itu bukan melalui semata-mata sidang media, melalui demonstrasi jalanan ataupun melalui deklarasi seumpamanya. Kita punya proses dan perundangan, dan ini perlu dihormati oleh kesemua rakyat Malaysia tanpa mana-mana selektif ataupun sikap selektif. Dan hari ini sudah tentulah apabila Datuk Seri Najib itu telah menerima mandat yang besar melalui proses demokratik pilihan raya kita pada PRU ke-13 yang lalu, dan ahli UMNO sendiri telah mengangkat dan memberi sokongan mandat penuh kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib untuk memimpin parti kita dan kerajaan, bermakna hari ini kita kena pertahankan mandat ini. Sebab itu kita tekankan, sekiranya ada mana-mana kumpulan Tuan Mahathir ataupun pemimpin bangkang yang ingin menukar Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib dan menggantikan dengan sesiapa saja mereka mahu, bukan dengan cara ini. Tunggulah. Kalau mereka merasakan masih punya sokongan, pengaruh, maka tunggulah sewaktu berlaku pilihan raya ke-14 akan datang. Kita bertembung di dalam medan pertempuran sebenar iaitu PRU ke-14. Dan hari ini kita melihat tindakan dan politik yang dimainkan oleh Tun Mahathir dan juga kumpulan ini adalah politik matlamat menghalalkan cara. Yang ini orang muda tolak.